doli merasakan kepada masyarakat kita kalau kita membiarkan ini terjadi. Cobalah fokus dulu, program dulu baru uang. No program, no money. Terbuka program hampura mau dibayar dulu. Kumpulkan lagi. Dan pada akhirnya masih jimang saya bakal dipikat kehel isu pakai atau bakal dipikat kehel. Kemana ini nak aku dipikat kehel? Saya akan coret program-program yang kira-kira tidak sesuai dengan lagi. Nanti kepala dinas datang ke rumah saya hanya sekedar minta untuk pengajuan program. Kalau rasanya ya aspirasi enggak ada, saya arahkan ke badan perencanaan pembangunan, rekomendasikan dulu dari badan perencanaan pembangunan, baru saya akan tanda tangan berikan sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan tujuan kita. Program-program yang proper itu yang akan kita tanda tangani. Kalau tidak, tidak ada program. Saya selorok menyampaikan, Bapeda ingat, kalau tidak salah judulnya masih tetap Badan Perencanaan Pembangunan, lain Badan Pencatat Proposal. Doli merasakan kepada masyarakat kita kalau kita membiarkan ini terjadi. Bukankah tugas utama dari pemerintah itu hanya dua? Bagaimana memberi makan kepada yang miskin dan bagaimana nyeuweukeun kasieun jeung manusia. Jaman baheula sieun kualana, jaman baheula sieun kugorombolan. Ayeuna sieun nyapolakeun budak mahal. Sieun ka rumah sakit mahal. Pejabat sieun ka HP-na ka palingku, pamajikan pejabat datang. Rakyat urang mah masih ingin berbicara tentang takut, Pak. Tugas pemerintah hindarkan rasa takut di masyarakat, beri kenyamanan. Cik atulah lebih dari Kabupaten Tasikmalaya, ayah ajengan, siun, upaya marat masjid, dan siun runtuh, ulayalah.